بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، الحمد لله kita akan memulai pelajaran kita dari kajian kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kitab ini untuk para pemula di dalam mempelajari bahasa Arab. Dan kitab ini merupakan kitab muqarrar di Universitas Al-Jamiatul Islamiyah di Al-Madinah An-Nabawiyah untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa Arab disebabkan karena mereka berasal dari Ajam, mereka belum mengenal bahasa Arab. Maka kitab ini disusun untuk mereka. Kitab ini tertulis di sini Al-Mamlakatu Al-Arabiyyatu Saudiyah. Artinya kerajaan Arab Saudi. Wizaratu At-Ta'lim Al-Ali. Kementerian Perguruan Tinggi. At-Ta'lim Al-Ali adalah perguruan tinggi. Al-Jami'atul Islamiyah. Al-Jami'ah itu artinya universitas. Al-Islamiyah yaitu Islam. Al-Madinatu Al-Munawwarah, yang terletak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, atau lebih baik dengan sebutan Al-Madinatu An-Nabawiyah, atau kota tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terlihat lambang dari Universitas Al-Jami'atu Al-Islamiyah. Di sana ada tulisan Al-Jami'atu Al-Islamiyah bil Madinati Al-Munawwarah. Dan di sini judulnya disebutkan durusu, artinya pelajaran al-lughati, bahasa al-arabiyyati, Arab. Berarti ini pelajaran bahasa Arab. Li ghairi, untuk selain, an-natiqina. An-natiqina adalah bentuk jamak, yaitu jamak mudzakkar salim dari kata an-natiq. Makna an-natiq yaitu orang yang berbicara, orang yang berbahasa. Jadi makna li ghairin natiqina biha, untuk selain orang-orang yang berbahasa biha, dengannya, dengan bahasa Arab tersebut. Maksudnya bahwa kitab ini memang diperuntukkan kepada orang-orang yang bahasa Arab bukan merupakan asal dari bahasa mereka, sehingga mereka perlu untuk mempelajari mufradat, kosa-kosa kata dari bahasa Arab tersebut, dan belajar mulai dari awal pendidikan pelajaran bahasa Arab. Dan kitab ini
adalah jilid yang pertama. Penulis kitab ini tertulis di sini Ad-Doktor, Dr. Fa Profesor Abdurrahim. Ini adalah nama dari penulis kitab Durusu Al-Lughatil Arabiyah ini. Maka kita memasuki pelajaran yang pertama setelah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita memasuki pelajaran yang pertama, yaitu halaman yang kelima. Ad-darsul awwal. Ad-darsu artinya pelajaran. Al-awwalu artinya yang pertama. Ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Hadha, ini. Jadi kata hadha untuk memberi isyarat yang dekat. Dan isyarat ini untuk tanda mudzakkar, yang disebut mudzakkar yaitu sesuatu yang sifatnya laki-laki atau jantan atau yang semakna dengannya, yang nanti akan kita terangkan. Hadza baitun. Hadza, ini, baitun, rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Maka diharapkan kepada pelajar yang mempelajari kitab ini untuk mengulang-ulangi ini dengan lisannya, dengan suara yang dikeraskan, agar kemudian lisan kita terbiasa untuk mengucapkan kata-kata bahasa Arab sekaligus mempelajari satu demi satu dari kosakata bahasa Arab tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.